Cristiano Ronaldo berhasil menjalani debutnya bersama Manchester United saat melawan Newcastle United. Bertanding di Stadion Old Trafford, Ronaldo berhasil mencetak 2 gol dan sukses menjalani debutnya dengan sempurna. Manchester United akhirnya keluar sebagai pemenang setelah memenangkan laga dengan skor 4-1. Bruno Fernandes dan Jesse Lingard melengkapi kemenangan Manchester United lewat golnya masing-masing. Lalu terdapat pemandangan menarik yang terlihat di bangku penonton yang mewarnai debut sempurna Ronaldo. Pemandangan menarik itu adalah tangisan ibunda Ronaldo yang bernama Maria Dolores tampak terharu saat menyaksikan performa anaknya di tengah lapangan. Tangisan haru ibunda Ronaldo seakan menjadi rasa kebahagiaan tersendiri baginya melihat anaknya kembali bermain di Manchester United. Selain itu, senyuman bahagia dan bangga terlihat pada wajah Sir Alex Ferguson dalam laga pertandingan antara Manchester United versus Newcastle United. Sir Alex Ferguson tampak tersenyum bahagia melihat kegemilangan performa Ronaldo pada debut keduanya bersama Manchester United. Tangisan dan senyuman dari dua tokoh di atas seakan melengkapi debut sempurna yang dijalani Ronaldo. Menurut laporan, Cristiano Ronaldo kini menjadi pemain tertua yang berhasil mencetak gol di kancah Liga Inggris. Ronaldo mengukir catatan itu dikala usianya menginjak 36 tahun. Manchester United pun tampaknya akan semakin terbang tinggi musim ini jika Ronaldo terus membuktikan kualitas terbaiknya di level atas.